kampung ada sih. Ini banyak, dia rami ini. Ya. Mas, enggak rami. Rami. Berapa kali semalam aku nih? Teratu. Anda tahuan nih. Iya. Nangangnya dia ya? Iya. Iya, iya. Tadi siang itu. Dari tadi siang itu. Dia bisa 3 kali sehari. Tapi sakit. Enggak ya. Kadang aduh itu kalau kawan aduh jauh kemana-mana kan. Berapa sekali ini? 5.000. 5.000. Dari mana? Nah, resiko. Berulang kan. Kampung? Iya. Benda. Benda. Benda aja. Dalam nawaran ini namanya di sekolah. Kas sudah, kas tahu enggak? 6 bulan. Jam berapa mulai itu? Jam 5. Ya kalau bajan jeng madeko lain, tak ada ya. Satu itu. Kalau lain, kadang nah. Banget namun notifikasinya itu awak harus ngerti. Iya, iya, iya. Kedua, iya, iya, iya. Berapa orang nak ni? Dua. Sekolah lagi ni, sekolah. Sekolah dah. Lah tamai. Anak boleh laku minum kopi ini? Cina? Cina, kadang kemarin. Oh, kedua ya. Cina namanya ya. Siang hari makan.
Biarlah. Nah, ada biarlah nih. Dan dan biar biarlah, biarlah nah ada. Jangan jangan jangan. Eh, itulah rasa kini tuh. Anan tadi, Cek. Kado tadi tuh. Ada kan dua buah tadi tuh. Bagi-bagi sih, bagi sih, bagi-bagi sama banyak sih. Ah. Terima kasih, Pak. Jadi sama. Jadi sama. Amin. Ah, itu tuh lah babi ada berpiti nih. Ya. Ya. Begitulah kehidupan para penjual kopi dan kerupuk kuah di pelataran Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada malam itu, cuaca tidak begitu bersahabat. Baru saja mau duduk, pedagang kerupuk kuah menyergap kami. Ia tawarkan dagangannya. Kerupuk kuah, Bang, 5.000 saja. Tawarnya pada kami tim kreatif Bukit Tinggi Vlog yang datang khusus ke Jam Gadang dalam mengungkap tabir kehidupan para penjual kopi dan kerupuk kuah di ikonnya kota wisata Bukit Tinggi itu. Tak lama kemudian, pedagang minuman juga datang. "Kopi, kopi, kopi, Bang," ungkap wanita separuh baya itu. Hal serupa tampaknya juga dirasakan warga dan pengunjung lainnya. Pedagang serupa tak sendirian pula. Sahut menyahut suara mereka menjajakan. "Kopi, kopi, 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 minum dah. Kerupuk kuah, kerupuk kuah, kerupuk kuah dah." Suara itu terdengar dari sisi-sisi lainnya. Cara berdagang seperti ini sudah agak jarang terlihat. Tapi di kawasan Jam Gadang, pedagang harus berlomba. Selain mereka tak sendiri, sepertinya mereka sadar rezeki harus dijemput. Yang cukup uniknya, pada umumnya penjual kopi dan kerupuk kuah itu adalah kaum ibu-ibu. Mereka mulai berjualan, ada kalanya mulai pada siang hari, dan ada juga sejak sore hari sampai nanti tengah malam, di saat pedestrian Jam Gadang sudah ditinggalkan pengunjungnya. Tak sedikit pun kelelahan tergambar dari raut wajahnya. Dengan bahasa yang santun, diiringi keramah tamahan kaum ibu ini menjajakan minuman serta kerupuk kuahnya kepada seluruh pengunjung yang tengah menikmati indahnya malam di pelataran Jam Gadang sambil menikmati udara yang begitu sejuk bersama keluarga dan handai tolan. Luar biasa kaum ibu-ibu ini. Perjuangannya untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga sangat besar. Waktu malamnya selalu dilewatinya di pelataran Jam Gadang ini demi anak-anak yang sangat disayanginya. Mereka sesungguhnya pahlawan rumah tangga yang sebenarnya. Kesungguhan, keuletan, kegigihan,
dalam menopang ekonomi keluarganya pantas untuk kita acungkan jempol. Hampirlah kejam kadang yang ikonik. Aneka makanan, cemilan, dan minuman tak perlu dijemput, tapi diantarkan dan datang sendiri. Memang berbagi itu indah. Hanya dengan angka recehan Rp5.000 saja, segelas kopi sudah siap menemani indahnya malam di kota kelahiran proklamator Republik ini.